Okay. Halo, siang. Selamat siang, Mbak. Semangat. Yeah, kalau. Aku ini buru-buru teleponnya mau tanya sama Cece kan yang udah tahu. Kan aku kan potongan 2 bulan lagi ya, Cece. Nah, kata temanku, gak usah lah katanya apa namanya, store Tayo itu 2 bulan ini gajian katanya. Jangan di-storein terus notice terus kasih majikan terus uangnya buat bekal ke Makau, apa benar enggak sih gitu sih Cek, masalah enggak sih? Yang ngomong agent. Enggak, bukan agent yang ngomong, temanku, karena dia juga enggak bayar Tayo udah 3 bulan kayaknya. Kan potongan 4 bulan kan Cek. Nah, aku itu kan katanya orang yang makan duit lintah PT kok katanya, apa namanya? Cuma uang pi aja, biarin aja katanya. Nah, aku tuh mau nanya Cece, kan ini ngumpet nih di kamar nih buru-buru. Kalau gitu tuh bahaya enggak sih Cece? Aku pusing jadi. Saran aku sih yang namanya utang juga dilunasi, Mbak. Jangan kabur kayak gitu. Kedepannya, sekarang sih mungkin kata teman sampean enggak apa-apa ya, tapi kedepannya membuat sampean tuh enggak tenang gitu loh. Jadi aku tuh mendingan nungguin abis potongan gitu. Tapi majikanku super maafan banget, Cek. Kan masa-masa potongan itu kan masa-masa adaptasi. Setiap hari dilakoni, disabari, sesuai kan tekan gen, kayak gitu loh, Mbak. Kalau Hongkong itu enggak ada majikan, masa adaptasi yang enak, apik itu enggak enak, Mbak. Pasti ada aja masalah kayak gitu loh. Ya semua saya kembalikan ke sampean. Kalau memang temennya sampean bilangnya nggak usah melunasi potongan, langsung aja kabur ke Makau, monggo. Yang jalani kan sampean. Kalaupun nanti yang enggak, masalah dia, kan juga sampean. Dia biasa notis gitu, kasih notis gitu, Cek. Kasih notis, cuman uangnya jangan di-storein ke Tayo gitu, biarin aja gitu katanya. Ya kan sama aja toh, sampean nggak mau melunasi utang toh. Iya enggak? Ya udah tuh Cek, aku soalnya ngumpet ini di Jisoo, di kamar mandi. Oke. Ada. Nanti aku telepon lagi ya. Makasih. Siap. Ya. Siap, yuk, bye-bye. Ya, yeah, bye-bye. Komen, darling. Nah. Menarik kan? Dikompori kancane, gak usah bayar potongan. Langsung aja kabur nang Makau. Langsung kabur nang Makau. Wow, guys. Ki kalau ketemu kanca-kanca sing mumet ngene iki. Sing susah iku sampean, Mbak. Iya. Yang susah bukan kita, bukan temene sampean. Mm-hmm. Yang susah sampean. Mm-hmm. Karena bagaimanapun ceritanya kabur. Ya kan. Sampean enggak bayar potongan enggak apa-apa, tapi nasibe sampean ini tidak bisa sak penak udele koncone. Makanya ini loh. Ini dia berteman kepada seseorang yang enggak jelas. Dia curhat dengan teman-teman yang mau memanfaatkan dia. Ini wis jelas ini dimanfaatno. Pemeneng ku dikompori meneng wis mlebu restoran. Jo Saiwon. Nah, ini lho, ini yang aku enggak ngerti anaknya proses sama kamu enggak? Enggak. Anaknya enggak proses sama kita. Jadi ini wis begitu depresi mental. Kemudian dideketin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, duitnya digowo, kontek duitnya, kongkon ngutang bank, disile pas ore, bagi loro, nangis. Ini loh ya, teman-teman sekali lagi, buat masa adaptasi darling ya. Iya. Banyak arek-arekku yang nggak siap masa iya, adaptasi. Soalnya gini kan, kenapa kok nggak siap diadaptasi? Kita kan dengerin kontennya, kenapa dia tidak siap adaptasi? Itu begini, menurut saya ya, mereka masuk PT yang mereka apa PT itu mengharapkan teman-teman itu bisa kayak Sujike. Ya, setelah kayak Sujike kemudian ada majikan yang interview. Nah, majikan interview anaknya sudah didoktrin suruh iya. Ya ini bisa dari agent, bisa dari PT. Kita coba bongkar kenapa kok terjadi seperti itu ya teman-teman. Begitu teman-teman iya, otomatis ya PT kan dapat duit. Iya. Yeah. Agent dapat duit dari majikan. Iya. Yeah. Nah, tapi kan kita tidak selesai sampai di situ. Teman-teman kan belum selesai sampai di situ. Teman-teman kan yang menjalani. Makanya
proses di PT itu jalani dengan sebaik-baiknya. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan nikmati. Kalau sampai ada yang setahun, bahkan setahun lebih, nah ini juga pertanyaan. Jadi complicated untuk ke Hong Kong itu complicated. Iya. Jadi ini yang harus sekali lagi ya, yang harus kita itu tahu dan ngerti. Untuk bisa adaptasi dalam kurun waktu 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan itu mungkin di PT kita bisa ngerasain karena tidak ada pressure. Tapi begitu masuk di majikan, tidak begitu, Ferguson. Tidak begitu, Ferguson. Makanya sekali lagi, kalau kalian berproses di PT, ya, dan kalian itu denak no, di PT, tidak dibentak-bentak, tidak diteriak-teriakin, tidak dibengok-bengoki, tidak dipetai, tapi cuma dijarno. Hati-hati, teman-teman. Tugas PT itu pemeneh gurune PT harus yang duwe PT itu kudune tugasnya bengok-bengok. Saiki mah tugasnya ngamuk-ngamuk, tugasnya nyenenian. Nendengnya komen nak buat dia nasuk mang arek-arek diajari belajar bahasa ya. Podo gak semangat ngantuk. Ya kan kualitas ya. Sekali kita lo menyempatkan waktu untuk belajar, ngasih waktu sendiri belajar gak antusias. Iya, makanya orang PT pun juga rasa-rasa. Iya, karena memang kecenderungan berubah. Masa itu udah berubah. Guru-guru yang jahat itu sudah gak ada. Ya, makanya kualitas yang dihasilkan kayak tadi. Gimana ini? Baru 2 bulan. 2 bulan, aku 2 bulan. Aku kabur, duit bayarannya tak bawa lari aja. Terus tadi ngomong dikasih tahu temen. Iya. Katanya yang 2 bulan jangan setor ke Toyo. Jangan setor potongan. Jangan disetor potongannya. Nah, dibawa aja kabur. Aduh, luar biasa, guys. Gak apa-apa. Sampean mau bawa kabur, sampean gak bayar potongan itu gak apa-apa. Tapi ingat ya, awal kalian berangkat itu bagaimana dan seperti apa. Boleh. Sampean mau melayu, melarikan diri itu gak apa-apa. Tapi sing bakalan mumet ya sampean dewe. Iya. Sama ini tadi juga ada yang cerita, tapi dia gak bisa telepon. Katanya habis kabur dari rumah majikan. Kabur? Ya. Sudah kabur? Sudah kabur, sekarang kerja di Makau. Terus majikannya mau ngajak dia ke Hong Kong. Mampus. Untuk nemenin anaknya bikin Hong Kong ID. Lah dhek keweden, engko di penjara piye, masalah piye? Soalnya gak jujur karo majikan Makau. Come on, girl. Terus aku ya ngomong gini toh, ya dicoba aja dulu. Kalau di penjara aku rasa enggak. Tapi kalaupun memang masuk. tidak dikasih masuk ke Hong Kong, terus balik lagi ke Makau mungkin ada peluang seperti itu. Awal itu ya jangan takut toh, itu kan masa lalu sampean yang sudah sampean alami. Sampean pilih untuk kabur, aku bilang itu. Jadi sekali lagi masalah itu wakeh tiba. Iya. Masalah di teman-teman itu sangat banyak. Dan itu sudah terjadi semua. Iya. Bari ngono lagi BBI. Piye iki, piye iki, piye iki. Yo enggak, karena memang kita ada konten. Uh-uh. Karena kita memang membuka konten, jadi itu membuat potensi apapun yang akan dikendala mereka, di masalahnya mereka, di pikirannya buntu dan males mikir. Ya, ya pasti. Sasarannya ke YouTuber boleh, silakan. Ya saya tunggu. Enggak ada masalah. Saya tunggu cerita aneh-aneh kalian. Cerita yang aneh saya tunggu, cerita yang membahagiakan saya tunggu, cerita yang perjuangan saya tunggu, cerita yang susah-susah pun juga akan saya tunggu. Iya. Yeah. Saya selalu menunggu cerita kalian.
pesannya gini darling ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih belum habis potongan dari Indonesia ya khususnya, masa adaptasi. Kalau menurutmu enggak melunasi potongan terus habis itu kabur itu piye? Baik buruknya itu piye? Iya, banyak buruknya. Banyak buruknya? Iya, buruknya. Baiknya sih. Kalau baiknya nomor duit, ngantongnya duit. Baiknya adalah menurutku malah enggak ada. Enggak ada. Enggak ada kebaikan. Enggak ada kebaikan. Di dalam dirinya itu tidak ada kebaikan. Yang ada itu culas dan kelicikan. Okay. Orang jadi dia berproses ya. Sudah tahu dari Indonesia itu harusnya begitu cara caranya. Artinya kan dia mau enaknya sendiri. Kan yang memilih PT itu kan dia ya, sendiri. Yang memilih jalur menjadi TKW itu dia. Kalau kalian mau nggak bayar potongan, berangkat tuh ke sini jadi turis. Itu pun juga ngeluarin uang untuk beli tiket buat paspor. Iya, tapi it's okay. Kalau nanti akhirnya mau kabur ya mending jadi turis. Yeah. Jadi masalah. Enggak ada catatan, tidak ada hubungan dengan PT dan semua-semuanya. Benar enggak? Itu yang saya lakukan, guys. Kalau niatnya kabur ya. Kalau mau niatnya enggak mau bayar. Enggak mau bayar potongan. Potongan dan enggak mau menggunakan jasa PT itu begitu. Berangkatlah jadi turis, bari turis ngeblong, wis. Silahkan itu. Jangan kalian memutuskan masuk ke PT, proses dapat majikan, delala. Ya kan, delala. Kok kabur? Nah, kalau memang sampean mau kabur, di Facebook aja cari teman-teman yang kerja-kerja di roster, mau dong aku dari Indonesia aku berangkat, aku tak jadi turis, ketemu di sana wes aku langsung tak bayar dirimu. Tapi ya kuwi konsekuensinya aja takut di penjara. Duh, lah kan dari awal sudah jelas tujuannya, mau kabur loh. Lagi mau tak kabur terus takut di penjara nah. Masuk aku. Wes pingin kabur takut di penjara kan yuk gege ngakak guyu banter awak dhewe. Jadi seperti itu. Saya sekali lagi tidak memutuskan untuk mencari kerja di omong. Saya. Karena kalau saya memutuskan untuk mencari kerja dengan jalur turis, wis jelas dak oleh toh. Ya, aku mau ngetes awak sampai sak pira awak. Gini oleh penggawean ya syukur, gak oleh penggawean ya bambung. Jadi itu, nah mentalnya itu disetting begitu. Samain kalau sudah masuk ke PT terus gak bayar, sing remuk ilo keluargane sampean. Bukan jadi gak masalah, tapi ya gak apa-apa. Pilihan hidup tetap. Pilihan. Ada yang overstay, ada yang OS, ada yang ngambil paper. Itu pilihan. Tetap kalian tetap menjadi manusia. Ya. Nah, jadi. Tapi manusia yang jenis apa? Nah itu yang beda-beda. Bukan berarti juga yang di dalam majikan itu yang baik-baik saja. Ya enggak juga. Enggak bisa dibicarakan seperti itu juga. Ya. Jadi kita enggak bisa menilai sesuatu baik dan buruk dan jelek dan tidaknya seseorang itu dari status dia di majikan, anak orang dalam dan orang di luar. Enggak begitu juga. Orang di luar juga banyak yang baik, ada yang baik juga. Ada, tapi enggak banyak. Gitu loh. Jadi sekali lagi ya, kalau kalian memang mau memutuskan cabut, udah. Wes, enggak usah PT-PT-an, jelimet mumet. Sepudah lo ya, jadi turis. Wes jelas itu. Tidak ada beban. Tidak ada halangan, tidak ada tantangan, gak ngeriwui. Berdiri di atas di kaki sendiri. Itulah yang saya lakukan teman-teman. Itulah pengalaman saya. Oke teman-teman saya, ya. Saya bisa tapi kalau kalian saya gak tahu. Oke, itu saja bojoku. Oke, bagi teman-teman yang mau kabur nggih monggo. Itu pilihan, kita gak bisa melarang. Tapi kalau bisa bertahan, dipertahankan. Putus asa boleh, tapi menyerah jangan. Kalimatmu kok ngomongin. Yang penting terus berjuang.
pasti nyampe tujuan teman-teman ya. Selesai sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.